Ini teman ada bis bantuannya KYM Trans ya, dari Marin tujuan Surabaya. Cakep ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali lagi ke agen bis Pasar Rebu. Nah, kira-kira seperti ini suasana hari pertama Lebaran ya. Ini cukup ramai juga ternyata di hari Lebaran pertama di agen bis Pasar Rebu. Masih cukup banyak calon pemudik ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya, biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Nah, ini masuk laju prima LP263. Wah, penumpangnya hampir full seat ya. Langsung diberangkatkan kembali laju primanya. Nah, ini ada PO Baladika Lokatama. Ini X-nya M-Tran ya. Ini ada Agramas PM039. Di belakangnya ada Blue Sky 99 bis pariwisata nih. Ini sepertinya Blue Sky-nya bantuan untuk PO Haryanto ya. Tuh naikin penumpang di agennya PO Haryanto. Laju prima LP170 dengan tujuannya Matesi. Ini masuk STJ Salo Baby Rubia. Oke, cakep ya. Di hari Lebaran pertama masih cukup banyak ya calon-calon pemudik nih. Woi, ini ada Scania-nya Harapan Jaya. Cakep ya. SDJ Salonya diberangkatkan kembali dari agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Nah, ini teman-teman masuk Agung Sejati AS172. Ini X-nya Kencana ya. Avante H8. Wah, masih ganteng ya. AS172 dengan tujuannya Wonogiri. Tuh di belakang Agung Sejati ada Cahaya Tran. Agung Sejati AS172 kembali diberangkatkan dari Agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada Cahaya Tran. Nah, ini ada bis pariwisata ya. Ini untuk bantuan arus mudik nih. Ini di lebaran hari pertama masih cukup ramai calon pemudik ya. Wih, banget nih bis pariwisatanya. Black Mamba. Wih. Nah, ini ada PO Tam ya. Ya, jadi PO Tam ini jalan untuk ke Purworejo ya. Kemungkinan buat bantuannya Murni Jaya ini. Nah, ini ada bis pariwisata yang berikutnya masuk nih untuk mengisi kekosongan ya, PO yang pada telat masuk. Ini Simatran Louisville Boys ya. Cukup ramai nih calon penumpang ya di agen STC ini. Himatran Louisville diberangkatkan nih dari agen Pasar Bu. Tujuh Tran Helois dengan tujuannya Surabaya Malang. Ini ada Safari. Di belakangnya ini ada double decknya Agramas ya, HQ002. Mantap ya, double decknya Agramas Boys Pole-nya. Langsung diberangkatkan kembali Agramas-nya HQ002. Nah, ini masuk Blue Land BL18 dengan tujuannya Matesih ini.
cukup banyak juga ya naikin penumpang di agen Pasar Rebo nih, Blue Line. Nah, itu di belakangnya ada Blue Line yang berikutnya, BL21. Ini sekali datang 2 unit ya, Blue Line-nya. Apa masih ada penuh nanti tempatnya? Ini ada Asrop, ini untuk mengisi kekosongan Gapura Ningrahayu nih, Asrop. Full lumayan juga penumpangnya ya, walaupun nggak full seat. Ini teman-teman masuk STJ Panjalu Putra Pelago. Wah, ini calon penumpangnya udah cukup banyak yang menunggu ya STJ. Wih, ganteng. STJ Panjalu Putra Pelago persiapan diberangkatkan kembali dari agen Pasar Rebo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini ada TPD tujuan Jogja.
Dan ini masuk kembali STJ Ano. Diberangkatkan kembali STJ Anonya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini masuk ke M Royal R02 dengan tujuannya Solo Wonogiri.